berada di lintasan rencana jalan, sudah pindah. Dan tadi juga kami jajaran keluarga besar Medan Marlan ada memberikan taliasi dan juga beberapa material bangunan yang sudah diserahkan langsung kepada warga kita yang rumahnya pindah karena ada rencana jalan dibangun di lokasi ini. Memang lokasi ini adalah jalur hijau, namun karena warga kita itu warga kurang mampu, jadi kita bantu secara kemanusiaan untuk dapat membangun tempat tinggalnya yang baru.